Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna tentang penyampaian pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi terhadap nota pengantar dan nota ranperda keuangan tentang perubahan APBD Kota Jambi. Bertempat di ruang rapat DPRD Kota Jambi, Senin 29 Juli 2024. Kegiatan rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi, dan para Wakil Ketua DPRD Kota Jambi lainnya, serta dihadiri oleh para anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi menyerahkan hasil pandangannya kepada pemerintah Kota Jambi terhadap nota pengantar dan nota ranperda keuangan tentang perubahan APBD Kota Jambi. Sementara itu, PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan agar DPRD Kota Jambi menyetujui anggaran belanja daerah dan pembiayaan daerah di tahun depan. Sandi, JEK TV, melaporkan.